Samang Sun. Ojo mendelik eta kon meripat lucul kapok. Ada polisi, wes. Bulan PMI urip semua aja, urip semua aja. Rakan yo. Yo. Iya ta? Iya. Iya. Sik. Pelan-pelan, pelan-pelan buka pintu pelan-pelan. Buka pintu pelan-pelan. Korban nih, kano, saya luka. Okay. Ijin, mas, manik, kalau monitor geser 1 unit ambulan lagi manik. Di ayah, di Kartini manik, adanya 33 manik, R4 dengan R2 manik. Persiapan, jadi dari TL Kartini itu lurus sedikit aja, tidak jauh, 50 meter. Ini saya coba pengecekan penanganan awal dulu. 886. Enggak usah terlalu terburu-buru, Manik. Santai dulu aja. Oh, ini korban dah. Aman ya? Tapi kalau poin permasalahannya. Kalau lagi di TV, kalau di TV. Thank you.
izin Mas Awang, yang di Kartini sementara perban hil ya, perban hil. Mungkin bisa dibangkan jarping aja Mas, karena terjadi gesekan ya, gesekan R2 dengan R4. Pak, tak tinggal ya. Betul-betul, hanya butuh jarping aja. Dan ada sedikit gesekan di lokasi. Tapi rekan-rekan dari Satpol PP sampai di lokasi Mas, yang memakai sepeda angin, langsung bergeser kembali ke Margo Mulyo Greges Mas, mohon waktu. Jadi Mas, hati-hati di jalan. Jadi Mas Awang, hampir langsung. Ayo. Lama-lama bikin untuk sempat banget. Sekarang ya untuk mulai sangat pantat. Sekarang Margo Mulyo lah Mas. Dari PL Margo Mulyo Greges arah ke utara.
awal akan kolak. Ora tol. Aku jol-jol, Pak.
Ya itu yang saya maksudkan tadi mas, seperti itu memang. Oke yo. Yo. Mas gini. Gini. Masuk. Kontraflow arah fronten mengarah ke utara. Jangan maju, hati-hati di jalan, tetap berhati-hati. Thank you.
Masuk terus, kan maju, kan maju, kan maju. Cukup enggak ini? Eh? Enggak cukup? Enggak cukup? Ayo. Tuh, tutup, tutup, tutup. Dulu panas stopin sih, tak mundur. Wis gak usah, kamu gak usah turun. Panas stopin sih. Panas stopin sih. Saya mundur, aku kan maju sama mobil yang kuning kok lo. Mobil kuning buri dewe. Kan maju sih. Maju KB, kon maju. Desa lu kemplung kok. Sawang, RC Tol juga sangat padat ini. Langsung kita kontraflow jalur tengah, kita kontraflow jalur tengah. Bantuan jenengan di bawah tol aja mas. Oh, yang di Margomulyo sudah tidak bisa bergerak sama sekali ini. Saya tepat di bawah jembatan tol ini. Jadi saya kontraflow full ini jalur tengah ini. Kan lebu iso enggak? Jagi. Pak Suwon, Pak. Ijin, Mas Abang.
sampun melewati bawah jembatan tol ini. Sementara kita memotong arus jalan tol ya. Kita memotong arus jalan tol ini. Tidak bisa bergerak. Izin Mas Yoyo untuk lokasinya Mas, kita udah dekat di pos polisi ini. Sudah mendekati TL ini Mas, kita kontraflow. Ini putus balik kiri, kami. Kiri. Apa bandar kiri. Sampun. Handphone. Aku minta handphone. Wes langsung kok. Enggak usah. Kepala. Berarti muter dia. Zero. Kepala sih ya. Kepala sih.
Iya, udah selesai. Kepala, kepala. Ayo, satu, dua, tiga. Halo. Oke. Halo. Terus. Terus. Aku tak tahu kalau aku dimatu. Kenapa pas tutur itu? Total kan? Gak diketol ya kan? Eh? Bobol nih sore tol. Wis yo geser ya, monggo yo. Nggih. Iku hand-hand atus sere. Ah, monggo. Satu jenazah langsung geser kamar jenazah Sutomo. Lihat drone kita ya. Kayak gini. Sari kono ae kok mau ya. Oh lihat tol ele. Iya. Oh ada no. Sembarang penuh kabeh kok. 100. Iya wis. Minimal gak iso dhewe. Gak iso, rek. Lah iso, bisa kan ini berdua ya bisa lagi iya Kakak,
nol ya. Oke. Keluar. Oh. Kurang ini, sing ini kurang ini. Duluan lebok lagi nih, sing duluan. Wes. Bani. Iya ta? Kong ini ki pasatika kopel tu noi. Apa? Serama kopel empat sore. Polisi. Macet, itu tukok tol langsung tukok kanan aja leh. Jadi ngetol. Kalau nggak tol, nggak macet loh ya. Jadi langsung motong di sore tol itu, kan metui tol kan. Langsung motong kayak ada kompas kok biasa itu. Makanya emang manik tuh nggak ngerti jalan kuno tambah. Thank you.
Rita, Mbak, Kamar, ono foto nih, sing lokasi male ono kiriman aku tak kirim nang kamar jenazah kok.
lagi nih. Selamat siang. Kirim KLL. Nanti cari kontainer. Margo Mulyo. Tapi ku ndele. Tapi ku. Lokasi berbeda. Mak Mar, wes Mak Mar. Mak Mar. Wes sampe kirim. Tak kirim nang sapa? Sapa sih? Nak, gue yang nomor. Waduh, kan duwe nomor telepon ya. Lah, kan? Iya.